Terima kasih saudara, Anda masih bersama Kompas Dewata Pagi. Dan saatnya kita menyaksikan informasi politik dalam rupah pemilu. Sempat ditertibkan akibat melanggar peraturan, kini alat peraga kampanye calon anggota legislatif di Kabupaten Klungkung kembali ditertibkan. Penertiban ini lantaran APK caleg yang terpasang masih melanggar peraturan KPU, baik zona pemasangan hingga ukuran yang melebihi standar. Setelah sempat ditertibkan, pelanggaran pemasangan APK kian marak. Petugas gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, dan kepolisian langsung menertibkan APK yang melanggar. Pelanggaran didominasi pada zona pemasangan yang tidak tepat seperti di dekat fasilitas pendidikan, di tempat umum, serta ukuran yang tidak sesuai dengan standar hingga cara pemasangan yang salah. Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, Komang Artawan, mengatakan selama masa kampanye berlangsung penertiban akan terus dilakukan. Menurutnya pelanggaran terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada, dan selain itu koordinasi antar caleg dalam satu partai juga sangat lemah. Peristiwa hal seperti itu setelah ditertibkan dipasang lagi, karena mungkin dari teman-teman peserta pemilu yaitu caleg hanya dia menyuruh teman-temannya, sedangkan peraturan zona yang boleh dan tidak dikasih tahu oleh teman-teman peserta pemilu yaitu calegnya. Para caleg dan calon DPD RI yang APK-nya ditertibkan bisa mengambil langsung ke kantor Bawaslu Klungkung. Budi Krista, Kompas Dewata. Sementara itu di Jembrane, Bawaslu Kabupaten Jembrane Selasa pagi menggelar sidang adjudikasi atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI Dapil Bali Nimade Suwastini atau Deuli. Dalam sidang ini Bawaslu Kabupaten Jembrane menyatakan akan melanjutkan penanganan dugaan pelanggaran pemilu ini. Untuk pertama kalinya, Bawaslu Kabupaten Jembrane menggelar sidang pendahuluan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI Dapil Bali, Nimade Suwastini atau Dek Ulik. Ia diduga melakukan pelanggaran pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu lantaran diduga melakukan tindakan kampanye di tempat ibadah di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane pada 12 Desember 2018 lalu. Namun sayang dalam sidang pihak terlapor dalam hal ini calon anggota DPD RI Dapil Bali maupun pihak pengacaranya tidak hadir. Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrane Pandey Made Adi Mulyawan mengaku sudah memberikan surat kepada terlapor terkait persidangan. Namun terlapor mengaku tidak bisa hadir dalam persidangan hari ini. Walaupun demikian Bawaslu Kabupaten Jembrane akan mengirimkan surat keputusan sidang pendahuluan pelanggaran ini kepada terlapor dan meminta terlapor untuk hadir pada persidangan pemeriksaan pada 10 Januari esok. Dalam sidang ini, Bawaslu Kabupaten Jembrane menyatakan menerima temuan pelanggaran administrasi pemilu dari anggota Panwascam Mendoyo dan akan menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Dan hari ini kita agendakan pembacaan putusan pendahuluan. Jadi dalam putusan pendahuluan itu, kita umumkan dan kita nyatakan bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti dan dilanjutkan ke sidang pemeriksaan yang rencananya akan kami laksanakan tanggal 10 Januari ini. Bawaslu Kabupaten Jembrane mengaku telah mengantongi beberapa alat bukti terkait kasus ini. Sidang pendahuluan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Jembrane ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian dari Polres Jembrane. Gede Ardike, Kompas Dewata. Umat Hindu bersembahyang gunakan perahu karet. Liputannya akan kami hadirkan setelah jeda, tetaplah di Kompas Dewata Pagi.
Ale Ayuning Dewase, Brespati, Kliwon Langkir. Baik untuk membangun tempat suci atau ibadah, baik untuk membuat jaring, baik untuk menanam pijer, buah-buahan, dan umbi-umbian, dan baik untuk membuat alat berdagang. Tidak baik untuk bepergian, tidak baik untuk membuat tangga atau banggul, dan tidak baik untuk mulai memelihara ternak.